Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan sebuah tutorial tentang graphical user interface pada aplikasi GUI untuk memperbaiki noise pada gambar dengan metode median atau graphical user interface. Pertama, tutorial cara membuat aplikasi GUI. Kalian buka dulu aplikasi MATLAB-nya, setelah itu ketik GUI lalu enter. Setelah itu, kedua, akan muncul tampilan seperti ini. Lanjut, kalian klik OK. Ketiga, buatlah tampilan sesuai yang Anda inginkan. Berarti kalian akan membuat seperti apapun bebas. Untuk kotaknya, lebar, tinggi, itu terserah. Keempat, buat short code. Untuk short code-nya, cara memanggilnya seperti ini, view callback. Klik kanan di ini input gambar, terus view callback. Selanjutnya ini adalah source code-nya. Lalu setelah sudah diketik source code-nya, lalu kalian running. Setelah di running akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul kalian input gambar. Setelah input kalian pilih gambar, gambaran seperti ini, yang pecah-pecah. Kalian gambar seperti ini cari di sini, median filter noise. Kalian bisa pilih apapun gambar, tapi yang pecah-pecah. Nanti hasilnya seperti ini. Tuh. Tapi kalau tidak pecah, ya kemungkinan hasilnya tidak seperti ini. Akan berbeda. Dan ini hasil akhirnya. Sekarang saya contohkan seperti apa caranya. Pertama-tama kalian ketik GUI seperti yang saya contohkan tadi. Kalian buat akses seperti itu. Setelah itu, setelah sudah dibuat seperti ini, kalian call, nah callback, lalu seperti ini muncul codingannya. Lalu kalian ketik codingannya seperti ini. Setelah itu kalian running. Kalau running input gambar, kalian pilih gambar yang ada titik-titik-titik-titiknya. Lalu hasilnya seperti ini. Oke, jika titik-titik-titiknya nggak ada, gambar berbeda, hasilnya tidak seperti itu dan akan berbeda. Contoh, nah gambar akan seperti ini. Sudah jelas, terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.